Tapi di sini emang paling mahal sih, Bang. Di sini emang paling mahal. Nah, iya, emang iya. Enggak, maksudnya kenapa mahal gitu. Enggak, emang harganya segitu, Bang. Saya enggak tahu emang dari sononya segitu. 5 ribuan itu. Minjem 5 ribuan deh. Tapi di sini emang paling mahal sih, Bang. Di sini emang paling mahal. Nah, iya, emang iya. Enggak, maksudnya kenapa mahal gitu. Enggak, emang harganya segitu, Bang. Saya enggak tahu emang dari sononya segitu. 5 ribuan itu. Minjem 5 ribuan deh. Tahu yang kemarin viral itu, Bang? Tahu, Pak. Iya. Menurut Abang sendiri gimana, Bang? Sebagai supir, Bang? Merasa merugikan, Pak. Merugikan. Karena yang satu salah kena imbas semuanya. Sedangkan supir kan semua beda-beda. Jadi kena imbas semuanya. Tambah sepi atau gimana, Bang? Makin sepi, Pak. Boro-boro buat setoran, Pak. Buat makan sehari-hari aja nggak ada kita. Jadi penumpang pada takut ya? Takut. Jadi kemarin itu menurut informasi ke penumpang, ada yang tanya ini berapa sampai Cibarusah? 50 ribu, katanya. Ya pada protes itu, penumpang tuh kok gede amat katanya. Biasanya ya itu 20 ribu, ternyata 50 ribu. Ya akhirnya sebetulnya menurut informasi juga penumpang itu pada turun, nggak sampai tujuan karena dianggap terlalu besar. Ya itu mudah-mudahan ya kejadian ini jangan sampai. Stasiun aja bonceng.